Saya milih sekolah di homeschooling itu karena sekolahnya nyaman banget dan gurunya bersahabat banget. Gurunya juga ramah, baik, tegas, dan mengerti murid-muridnya. Kalau di sekolah formal, guru adalah yang ditakuti. Cuman di sini kita tetap ngambil respect-nya ke guru, tapi kita jadikan sahabat. Yang paling suka adalah jelajah. Karena itu seru, karena kita bisa pergi-pergi gitu. Sebenarnya aku lebih suka pasar rakyat karena bisa masak-masak biar mendekati dengan teman-teman lain. Pertama sih baru masuk sekolah ini aku rasanya kayak gugup gitu, tapi setelah lama-lama aku udah gak gugup lagi, udah senang. Hal yang paling berkesan, yang paling banget berkesan itu ketika aku ketemu teman-temannya. Teman-temannya tuh beda banget dari teman-teman yang sekolah lain ya. Yang di sini tuh mereka lebih suportif, lebih dekat, terus lebih berbaur juga. Dan itu yang kayak pengalaman yang aku gak dapet dari sekolah-sekolah yang lain. Dan aku dapet cuma di sini gitu. Terus fasilitas di sini juga nyaman banget ya. Seperti yang bisa kita lihat nih, di sini ada dapur. Kalau istirahat, lapar kan bisa masak mie gitu. Terus toiletnya juga biasanya kalau di sekolah lain kan toilet paling nggak diperhatiin ya, jorok gitu. Kalau di sini toiletnya nyaman banget. Pokoknya nyaman banget deh di sini. Kalian daripada bingung, sekolah aja di sini, enak banget loh. Waktunya juga lebih efektif. Kalian bisa melakukan kegiatan lain di luar sekolah.